مرحبا اهلا النوادي. Kemudian yang berikutnya yang menyebabkan hati mati, yang kelima, al-khamisu, kultum inna syaitana aduun lakum walam tukhalifuhu. Sesungguhnya syaitan adalah musuh kalian, tapi kalian mengikuti jalannya syaitan, itu membuat hati mati. Kalian tidak menyalahi syaitan. Allah Ta'ala berfirman, innahu lakum aduun mubin. Sesungguhnya syaitan itu bagi kalian adalah musuh yang nyata. Allah Ta'ala telah memberitahukan. Bagaimana kita tidak menyalahi syaitan dan justru kita mengikuti syaitan dikala dibujuk kita melakukan perbuatan dosa, maka di saat itu hati kita mati. Kenapa? Karena kita tidak menyalahi syaitan. Kendaraannya syaitan ada di tubuh kita. Yang pertama nafsu. Nabi katakan, a'da aduwik nafsukal lati baina zambaik. Musuh yang paling berat bagimu adalah nafsumu yang ada di antara dua lambungmu, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Juga syaitan berjalan di aliran darah. Inna syaitan yajri min majaril dam. Sesungguhnya syaitan dia mengalir mengikuti jalannya darah. Ini musuh kita. Dia tujuannya satu, visi misinya jelas, ingin memasukkan seluruh manusia ke dalam nerakanya Allah Ta'ala.